Waktulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pemandu wanita yang cuba melakukan provokasi ke atas pemandu lori. Kejadian bermula apabila wanita ini dikatakan memandu keluar daripada simpang tanpa melihat terlebih dahulu kenderaan yang berada di laluan utama. Perbuatannya menyebabkan pemandu lori membunyikan horn panjang sebagai amaran kepada wanita terbabit. Biarpun telah melakukan kesalahan, namun wanita ini tetap bertindak biadab apabila cuba melakukan provokasi dengan bermain brek di hadapan lori. Melihatkan tindakan tersebut, akhirnya pemandu lori segera memotong dan menghimpitnya dengan tujuan untuk menghentikan provokasi tersebut.